What's up teman-teman, saat ini saya berada di Graha Battle dan saya bersama dengan rekan saya David. Halo. Ya, saat ini kita berdua sedang menuju ke Pinasi Resort Sukabumi. Ya, simak terus channel ini ya. Kita sudah sampai di Kinasi Resort dan perjalanan berapa jam? Perjalanan 1 jam ya? Oh iya 1 jam dan dalam perjalanan itu bersik banget, gimana bersik aja? Banyak yang bercanda-bercanda, kita lagi pengen tidur tapi mereka malah bercanda-bercanda ya biasa. Iya tuh, aduh ampun dah, bercanda-bercanda aduh. Pokoknya ini saat ini suara sana sangat cerah sekali dan menyenangkan tempat ini dan kita saat ini sudah makan dan saat ini kita akan registrasi ya. Simak terus di channel ini. Kita baru saja selesai registrasi dan registrasinya gimana ini David, registrasi ini? Registrasinya harusnya bisa lebih baik. Iya sih, harusnya sih bisa lebih baik ya bu. Ini ya mungkin ke depan mungkin harus lebih baik lagi. Ya, oke. Terus apa itu dia? Abis itu dia cuaca sangat panas sekali ya. Iya. Iya, cuaca sangat panas sekali ya. Ikuti terus channel ini. Aduh, ini ribut banget ya. Masih nunggu lama lagi nih. Nunggunya kira-kira kita nunggu apa ini? Kita nunggu tim dari Jakarta untuk datang semua, jadi kesananya sekalian, jadi nunggu bisnya full dulu baru jalan, kayak di tempat takut ngetem. Iya nih, aduh ini padahal kita udah capek banget dan di sini suasananya lagi sangat indah sekali, mungkin bisa dilihat beberapa saat lagi. Saya sudah ngomong ke sana kemarin, kata terakhir presiden, dia bilang begini, saya berpesan, karena di GW saya tahu banyak pengusahaan, maka saya minta GW juga ikut serta dalam pengentasan kemiskinan, katanya, terutama bagi Tuhan Yesus. Saya tanya orang di sana, karena orang kita orang GW juga di sana.
sudah pernah belum sebelumnya. Ada gereja yang diundang oleh presiden, presiden pemerintahan. Dia bilang apa? Kalau ada gereja dalam istana yang mereka ambil, minta presiden membuka acara melalui dan lain-lain. Atau minta presiden pemerintahan. Ini kita datang diapresiasi oleh presiden. Kenapa? Dia tahu apa yang kita lakukan. Dia tahu apa yang kita lakukan. Tapi tentu kan itu juga tantangan buat kita kan. Bahwa kita harus bekerja lebih kuat ke depan. Harus bekerja lebih kuat ke depan. Karena itu biar sesuai dengan tema ini. Berubahlah. Mari kita bekerja lebih sungguh-sungguh lagi. Lebih giat lagi, melayani lebih giat lagi. Tapi lebih daripada itu, mari kita berubah dengan pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hati nurani kita masing-masing. Sehingga kita seperti PCB, tertawa roti PCB, menjadi seperti Yesus Kristus. Ini adalah visi yang sangat indah. Yang kita semua harus berlari-lari, bekerja keras dan berlomba untuk sampai ke sana. Sehingga visi para pendidik dan pendidik dalam diri. Dan itu, biarlah dalam komunitas komunitas kita semuanya punya kesempatan bahwa kita mau berlomba. Amin. Kita mau transform. Supaya kita semuanya makin hari, makin indah di pemandangan Tuhan dan makin hari, makin berkarya bagi masyarakat, makin berkarya bagi bangsa, makin berkarya bagi negara, dan makin berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. What's up teman-teman, saat ini kita sudah makan malam. Gimana nih? Kabar nih David? Saya ngantuk nantinya. Dan kita lanjutkan ke pleno ya. Iya, masih ada satu pleno lagi nih. Gak tau nih ke depannya nih. Pokoknya simak terus channel ini ya.
gimana David? Tiga hari ini? Biasa-biasa. Biasa-biasa ya? Biasa aja lah, udahlah. Tapi tehnya enak kan? Oke, okay. Sekian dulu, ikuti terus channel ini ya. Anak Tuhannya hobinya pindah gereja, alasannya masih punya kurang cocok untuk bertumbuh katanya. Datang gereja hanya dengan mental meminta untuk dihibur, malah diajar menderita. Gak ada yang oke dalam pandangannya, pantaslah mulutnya gampangnya berkata. Buruan cek gereja sebelah, minggu depan siapa yang khotbah. Kalau lebih mantap mending kita pindah, pelayanan gereja inti raja bayar.